Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan memperlihatkan atau mencontohkan bagaimana cara pembuatan 115 amplop versi aku. Nah, jadi ini caranya itu gampang banget ya teman-teman. Jadi di sini kalian cuma butuh kertas kado, kemudian gunting, dan selotip. Ini udah aku potong-potong. Kemudian ini uang kertas untuk mengukur ukuran amplopnya, dan ini contohnya kertas kado. Seperti ini. Nah, ini sebelumnya sudah aku ukur ya teman-teman. Nah, cara ngukurnya itu bagaimana? Caranya itu ini uang 2000. Kita misalkan nih uang 2000-nya kita lipat 2. Jadi kan ini nanti kita masukinnya terserah kalian mau seperti ini masukinnya atau seperti ini. Kalau versi aku itu masukinnya kayak gini ya. Nah, jadi uang 2000 ini kita ukur seperti ini. Nah, ini. Nah, dipaskan. Kemudian ini kita lipat 2. Ini. Nah, jadi ini gampang banget loh ya, teman-teman. Selanjutnya ini selotip kita tempelkan. Oke, ini kita lepaskan uang 2000-nya. Nah, jadi ini bagian belakangnya. Ini kita lipat aja. Nah, ke dalam kayak gini. Ujungnya jangan lupa dilipat juga. Nah, jadi seperti ini ujung kedua sisinya, dan kita selotip. Nah, sudah itu. Karena ujung amplopnya ini kan masih seperti ini, masih terbuka. Jadi, untuk mengatasinya, kita lem lagi dari sini. Kita lem, dan ini kita tempelkan ke dalam. Nah, selesai. Ini dia amplop simple versi aku. Nah, jadi uangnya tinggal kita masukin ke sini. Nah, jadi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ranti Junia Budget. So, teman-teman, kali ini aku akan melakukan seperti biasa cash stuffing untuk di minggu ketiga di bulan Januari. Nah, seperti yang kalian lihat, ini dia catatan aku dengan total budgeting di minggu ketiga ini itu sebesar Rp950.000, dengan total cash stuffingnya ada Rp395.000, kemudian sinking fundsnya Rp430.000. Nah, sebelum itu, ini uangnya sebesar Rp950.000 udah aku susun sebelumnya, dan sekarang mari kita lihat untuk sisa budgeting di dompet organizer. Nah, ini dia dompetnya. Nah, jadi teman-teman, minggu kemarin itu, jadi kebetulan suami aku itu pergi beberapa hari keluar kota. Nah, jadi dia kasih aku uang jajan uang jajan untuk di rumah. Jadi untuk jajan, lauk pauk, dan jaga-jaga ini lumayan banyak sisanya. Jadi mari kita hitung. Untuk jajan di sini ada 10, 20, 22, 24. Ada 24.000, aku taruh di samping. Kemudian lauk pauk juga masih ada sisa 10, 20, 30, 32.000. Dan jaga-jaga sini ada 15.000. Oke, jadi untuk sisa budgeting dari minggu sebelumnya ini seperti biasa aku gabungkan dengan budgeting minggu ketiga. Taruh di sini dulu. Dan kita mulai untuk cash stuffing di dompet organizer. Kita awali dengan uang jajan. Nah, uang jajan kali ini seperti biasa dapat Rp30.000. 20 30.
lauk pauk 150.000. 150. Uang jaga-jaga dapat 20.000. Mohon maaf ya teman-teman agak berisik. Kemudian paket data dapat 10.000. Di sini udah ada 10.000, jadi ada 20.000 untuk paket data. Selanjutnya bensin dapat 10.000. Di sini juga udah ada 10.000, jadi 20.000. Dan bensin aku tinggal satu kotak lagi ya teman-teman. Kemungkinan ini nanti akan aku ambil untuk beli bensin. Sampah nggak dapat apa-apa, masih 15.000. Groceries, nah groceries itu minggu kemarin itu habis uangnya karena kebetulan itu banyak yang aku beli, jadi kali ini groceries akan dapat 50.000. Selanjutnya gas galon kali ini dapat 5.000. Jadi untuk gas galon 10, 20, 30, 40, 45.000. Gas galon. Nah, listrik. Jadi teman-teman, untuk tagihan listrik kemarin itu rupanya aku biasanya bayar itu tanggal 14-an. Nah, jadi tanggal 14 kemarin udah aku bayar dan itu kenanya 255.000. Dan itu udah aku bayar. Jadi di sini ada sisa untuk listrik 7.000. Nah, untuk 7.000 ini enggak akan aku apakan, tetap aku tinggal di sini. Karena untuk listrik itu sering gak terduga ya teman-teman, tapi untuk kisarannya itu antara 250-an atau lebih kisaran itu. Nah, jadi untuk sisanya akan aku standby-kan di sini untuk jaga-jaga apabila lebih. Jadi kali ini listrik aku anggarkan 70.000. Jadi kita udah punya untuk tagihan listrik bulan depan, kita awali dengan 50, 70, 75, 77. Wi-Fi. Nah, Wi-Fi untuk Wi-Fi di sini aku bayar sekitar tanggal 20-an. Jadi kali ini Wi-Fi dapat 50.000, di sini masih ada untuk bulan ini. Kita tambah lagi 50.000, jadi untuk Wi-Fi 50, 100, 250, 260.000. Oke, sudah selesai untuk cash stuffing minggu ketiga. Nah, teman-teman, sebelum kita menuju ke sinking fund, di sini ada sisa uang koin. Jadi udah beberapa minggu ini aku udah lama nggak kumpulin uang koin karena memang masih sedikit dan minggu ini agak lumayan uang koinnya. Dan seperti biasa kalian tahu, uang koin ini akan kita masukkan ke celengan kita. Ini dia celengannya. Sekarang kita menuju ke sinking fund. Kita mulai dari sinking fund binder pertama. Kita awali dengan kategori pagar. Nah, pagar kali ini dapat 30.000. Oh ya teman-teman, jadi ini aku dapat kiriman dari Cinti, sahabat aku. Nah, jadi dia ngirimin aku 1 juta slip dan masih banyak lagi yang lainnya. Nih, seperti contohnya ini ada 5 juta slip, kemudian 500.000 slip, dan 10 juta, dan 100 juta, bahkan ada 50 juta slip. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan slip yang kayak aku pakai, kalian bisa cek di tokonya Cinti, sahabat aku, yaitu Cinti Studio. Nah, jadi kalian bisa cek di sana itu banyak banget pilihan, dan juga dia juga jual ini kayak cash envelope gitu dari ini, nothing. Nah, jadi kalian bisa cek, nanti aku taruh link deskripsinya di bawah, jadi kalian tinggal klik aja linknya. Oke, okay, teman, pagar kali ini dapat 30.000, kita ambil 20 30. Nah, jadi untuk pagar sekarang kita sudah punya 1 juta, 2 juta,
100, 200, 300, 400, 450, 470, 490, 500. 2.500.000 rupiah untuk kategori pagar. Next, kanopi. Untuk kanopi kali ini juga sama, dapat 30.000. 10, 20, 30. Nah, jadi sekarang untuk kanopi 1 juta. Nah, ini karena berhubung 1 juta slipnya habis, jadi aku pakai yang lama. 2.100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 10, 20, 30. 2.430.000. Next, kesehatan. Kesehatan kali ini dapat 20.000. 10, 20. Jadi untuk kesehatan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 70, 80, 90, 95. Liburan. Liburan dapat 25.000. 10, 20, 25. 100. Jadi untuk liburan 100, 200, 300, 400, 410, 20, 30. 430. Mohon maaf sih teman-teman suara berisik karena tetangga aku di depan lagi perbaiki mobilnya. Emergency. Emergency kali ini dapat 25.000. 10 20 25. Jadi untuk emergency 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 70, 80, 90, 800, 810, 820, 822, 823.000 untuk kategori emergency. Next, beauty. Beauty kali ini dapat 25.000. 10, 20, 25. Nah, jadi untuk kategori beauty 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950, 70, 80, 90, 1 juta 2.000. 1 juta 2.000 untuk beauty. Next, eat out dapat 25.000. 25.000. Kali ini aku ambil 10, 20, 5.000. Jadi untuk eat out kita punya 100, 200, 300, 350, 60, 70, 80, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 394.000. Gift. Nah, gift kali ini dapat 100.000, seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya. Ini akan aku pakai untuk beli kado karena ada saudara aku yang bakalan pesta dalam minggu-minggu ini. Jadi untuk gift sekarang kita sudah punya 100, 200, 300, 400, 500, 510, 515. Anak. Anak kali ini dapat 100.000. Jadi untuk anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8, 20, 40, 60, 70, 80, 82, 84, 86, 88. 888.000 untuk kategori anak. Maternity dapat 50.000. Jadi untuk maternity 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 50, 60, 70, 80, 90, 80. 1.800.000 untuk maternity. Oke, sekarang ke binder sinking funds yang kedua. Kita mulai dari kategori savings. Nah, kali ini untuk kategori saving dapat 50.000. Nah, jadi untuk kategori saving sekarang kita sudah punya 5 juta, 6 juta, 100, 200, 300, 350, 70, 90, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi untuk kategori saving 6.460.000. Oke, sebelum kita lanjut ke challenge 10.000, ini kita singkirkan dulu ke samping. Kita menuju ke challenge 115 amplop. Jadi di sini berhubung masih ada sisa 50.000, kita akan tarik untuk kelipatan amplop yang 50.000. Jadi di sini kita cari tidak. Nah, ini dia 150.000. Nah, ini dulu kita masukkan uangnya 50.000. Kemudian ini 15.000. 10, 5.000. 10.000. Nah, di sini aku ambil uang 2.000 ya, teman-teman. 4 5 1 2 3 4 5. Karena berhubung duit 2.000-nya lumayan banyak, jadi ini akan aku masukkan ke amplopnya. Dan terakhir 15.000. 10, 15. Oke. Ini dia untuk challenge 115 amplop kita. Kita taruh dulu di belakang. Dan untuk sisa uang 10.000, karena di sini masih ada 1, 2, 3, 4, kita masukkan ke challenge 10.000. Dan untuk sisa terakhir, di sini ada 10, 12, 14, 16, ini kita masukkan ke roll over.
Nah, jadi teman-teman, ada kalian yang bertanya, Kak, rollover ini apa bedanya dengan emergency? Jadi fungsinya sama, tapi di sini aku bakalan pakai untuk rollover ini apabila kalau misalnya uang di cash envelope aku yang kurang, misalnya nih untuk bayar listrik atau untuk bayar groceries tuh yang sering kekurangan. Kalau misalnya uang di cash envelope aku kurang, aku pakai yang rollover. Tapi untuk emergency itu lebih ke misalnya kayak ganti oli, beli baterai ataupun hal-hal yang bersifat emergency di luar cash envelope tadi. Jadi aku pakainya uang emergency. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video budgeting kita di minggu ketiga di bulan Januari. Jangan lupa saksikan untuk budgeting keempat di minggu depan untuk di bulan Januari. So, buat kalian yang suka, jangan lupa tekan tombol like, comment, serta subscribe-nya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!